memberikan hadiah ya, memberikan hadiah di setiap makanannya. Ada mungkin yang kalian tahu ada tasos ya, permainan zaman dulu yang bentuknya lingkaran. Besok kita akan bahas video tentang tasos ya, hadiahnya. Tahun kapan tasos itu muncul dan seperti apa bentuknya, nanti kita akan membahas di video berikutnya. Tasos ini bermacam-macam, ada yang Pokemon ya, ada yang ikonnya dari Chiki itu sendiri, kemudian ada juga yang Yu-Gi-Oh, itu hasil dari apa namanya, makanan hadiah dari Chiki itu sendiri. Dulu harga Chiki berkisar antara 600 ya, 650-700. Seingat saya dulu yang kecil itu harganya 600 rupiah ya, atau mungkin sebelumnya 500 rupiah mungkin. Itu sudah mendapatkan hadiah ya, mendapatkan hadiah. Ada yang hadiahnya satu, ada yang hadiahnya dua, itu tergantung keberuntungan kita. Isinya banyak juga. Di sini ada tulisannya, upload cara serumu menikmati Chiki Balls ke sosial media, lalu tag Chiki Challenge. Gak tahu nih nanti dapat dari apa ya. Ini besar sekali ya, satu kepala ya. Ini kalau kita bandingkan sama kertas HVS yang A4, lebih besar ini. Nah, ini buat kalian mahasiswa. Kalau membeli ini, kertasnya jangan dibuang ya, plastiknya jangan dibuang, bisa untuk tempat skripsi. Tempat skripsi kalian bisa kalian masukkan di sini. Gila, ini besar sekali, ibu. Jadi ada tiga rasa. Yang pertama rasa coklat, yang kedua rasa ayam, dan yang ketiga rasa keju. Di sini saya dapat yang coklatnya. Saya rasa kalau saya beli yang keju atau ayam tidak akan bisa menghabiskan, tapi kalau coklat bisa sih. Kita akan coba habiskan ya. 20 minutes later. One hour later. Thousand years later. Later, that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Terasa ya. Jadi saya membeli ini dengan harga Rp25.000 dan produk ini tidak dijual bebas ya di
supermarket, mungkin hanya beberapa reseller saja yang bisa mendapatkan barang ini, dan kita bisa coba searching di internet, bisa dibeli melalui PO ataupun COD ya, tergantung dari lokasi kalian masing-masasing. Ada yang ada yang tidak ada. Ada yang harganya Rp32.000, ada yang harganya Rp35.000, bermacam-macam tergantung lokasi ya. Dan sepertinya saya mulai enak ya. Kalau sedikit kurang, tapi kalau banyak nggak kuat. Gimana tuh? Ya, ini saya tidak kuat dan harus mengakhiri video ini. Ya, mungkin itu saja nostalgia tentang Ciki ya. Kalau nostalgia yang Ciki yang versi kecil-kecil mungkin sudah banyak di YouTube. Kita bikinnya versi besarnya ya. Ternyata memang isinya banyak sekali. 200 gram ya. 200 gram jika dimakan dalam satu kali makan, menurut saya nggak kuat ya. Nggak kuat. Oke, itu dulu review dari video kali ini tentang Ciki Balls ya. Ciki yang ada di tahun 90-an atau bahkan 80-an juga sudah ada ya. Silakan komen di bawah apabila kalian ingin request review dari video-video atau bahasan tentang nostalgia zaman 80-an, 90-an. Klik like apabila kalian suka dengan video ini, dan subscribe apabila berkenan dan kalian suka dengan channel nostalgia ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam nostalgia.